Oke Sobat YouTube, kali ini kita akan sharing bagaimana caranya menambahkan link subscriber di dalam deskripsi YouTube. Langkah pertama, masuk ke dashboard YouTube, ke beranda YouTube kita. Kita tekan foto profil kita, lalu masuk ke channel Anda. Nah, di ini channel saya ya, yang satu, rumah saya yang satu. Titik tiga di kanan atas kita klik, kita bagikan linknya karena kita butuh link dari channel kita disalin. Kalau sudah tersalin, kita keluar, lalu masuk ke dashboard YouTube Studio. Untuk Studio YouTube bisa versi aplikasi, bisa versi Google Chrome. Ini saya masuk melalui versi Google Chrome. Melalui versi Google Chrome, lalu kita pilih yang video yang mau ditambahkan link channelnya, bahkan masuk di detail video, masuk di deskripsi. Nah, kita tekan nama, kita tempel. Nah di belakang link dari kita tambahkan tulisan tanda tanya, lalu tulisan sub. underscore ya, garis bawah confirmation sama dengan satu. Nah, seperti ini sudah selesai. Jika nanti ada yang menekan link ini, maka otomatis akan mensub channel kita. Seperti itu, ini salah satu usaha untuk menambah subscriber. Perubahan ini terjadi, kita klik simpan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat. Salam YouTuber pemula.